dulu mungkin nggak se ekstrim sekarang. Sekarang berkelahi di gantangan sesama pemain. Dulu juga ada banting-banting kursi, cuma kan nggak se ekstrim sekarang gitu loh. Setiap event sih gag, ribut. Setiap event pasti ribut. Nama saya Benny, tapi teman-teman biasa manggil saya Benny Lewis. Ring Benny LWS Solo, Mas. Saya awal kali ternak itu tahun 2013, Mas. Ya, 2013 itu awal-awal main lovebird lah. Awal-awalnya sih warna, cuma lama-kelamaan main ke basic suara. Induan sih masih sama, cuma regenerasi sekitar 40 pasangan, Mas. Cuma kan kita regenerasi apa namanya, dari induan-induan yang lama yang sudah mulai akhir, kita ganti dengan anakan-anakannya yang apa namanya, yang baru. Jadi anakan-anakannya saya jadikan indukan, Mas. Regenerasi jantan, regenerasi betinanya. Jadi rata-rata hampir ring saya sendiri yang saya ternak sekarang. Kalau dengan teman-teman peternak lain mungkin sama-sama ya, Mas, ya, maksudnya jual materi. Tapi yang menjadi pembeda di saya kan ada akte netasnya itu. Jadi kita misalkan customer-customer saya membeli paut dari saya untuk main di kelas paut atau baby, tidak akan dikomplain. Istilahnya punya dasar yang kuat untuk misalkan suatu saat ternyata pautnya baby atau babynya bagus, dipikir lepas baby atau lepas paut, kita punya buktinya. Jadi tidak akan asal ngawur perkiraan usianya itu, tidak, Mas. Kalau dari pengaruh dari indukan tuh pasti pengaruh, Mas, karena kan basicnya kan bekas apa namanya, burung lapangan semua. Yang jelas pasti durasi. Terus yang kedua dengan jantan-jantan yang faktor juga. Otomatis kalau dibilang 100% nurun ke anaknya tuh enggak. Paling tidak ya sekitar 80-90% pasti menurun, Mas. Sampai usia dari netes pertama sampai usia 14-18 hari di lola induk, Mas. Setelah itu kita ambil untuk kita spet, karena kan untuk materi ponseletnya dulu kan kebanyakan orang itu yang diambil kan durasinya dulu, Mas. Misalkan jantan atau betina yang jelas harus berdurasi dulu, dan pastikan faktor lovebird konslet pun kan dasarnya kan dari burung faktor juga, Mas. Kalau paut langsung digantang sebetulnya sih ya itu, misalkan dimasukkan kelas baby, kalau hanya untuk asal bunyi-bunyi pasti bisa, Mas, pasti bisa prospek ya. Kan kalau untuk baby kan semua kan pasti kita ombyok dulu, Mas. Dari kandang ombyokan itu kan nanti kan bisa kita bisa lihat lah yang paling dominan atau yang paling sering bunyi, itu kan nanti ketahuan. Nah, disitulah baru kita maintenance, atau kalau mau digantang langsung pun dengan sistem ombyokan pun bisa sebetulnya, tinggal cabut gantang, cabut gantang, bisa. Yang pertama disamping tadi akte, yang kedua kita saling menjalin hubungan komunikasi, Mas, via WA. Kadangkala pembeli-pembeli saya itu banyak konsultasi, mulai dari rawatan dari nol sampai jalan lapangan. Jadi kan, tapi kan semuanya kita kembalikan ke yang merawat. Kalau saya kan hanya memberikan kisi-kisi atau memberikan saran-saran. Sekiranya
untuk lebih detailnya kan sebetulnya pembeli itu sendiri yang tahu kondisi hariannya seperti apa, pada saat digantangkan dia perilakunya seperti apa, suka warna apa, seperti itu mas. Kalau saya hanya memberikan saran, misalkan om kok burungnya seperti ini, oh coba apa misalkan ditambahin semprot atau semur sebentar atau tambah EF, kira-kira seperti itu mas. Saran saya sih rata-rata sih untuk memapankan dulu baby yang dibeli, istilahnya dengan proses mandi renang atau mandi pegang selama kurang lebih 1 minggu, terus ditaruh di tempat-tempat keramaian, plus dimasteri burung yang durasi mas. Tapi basicnya kalau misalkan baby itu sudah keluar faktornya, otomatis nanti durasinya akan mengikuti. Yang penting keluar dulu mental faktornya dulu mas, sampai dia mapan, sampai dia enak, baru kita gantang. Kadangkala pembeli customernya yang kurang sabar, nggak telaten, pinginnya digantang, pinginnya langsung juara, ekspektasinya mungkin terlalu tinggi. Jadi pikiran mereka kan kalau saya beli paut terah juara, otomatis pasti juga juara. Tidak 100% seperti itu, tinggal kita aja yang maintenance, merawat paut itu untuk mau istilahnya mapan, terus keluar faktornya, keluar durasi, itu kan butuh proses juga, tidak instan mas. Ada itu teman yang dari Jakarta, itu ada yang teman dari Semarang, ada terus teman yang dari mana itu Jatibarang, itu sampai sekarang burungnya masih eksis mas, masih eksis, padahal sudah lama, 2 tahunan itu sudah eksis. Sering mas, cuma kadang-kala kan mereka nggak menyampaikan ke saya gitu loh, cuma kadang mereka posting di Facebook mereka sendiri-sendiri. Kalau faktor itu greget, maksudnya iya ya, belum tentu, meskipun konsep pun juga sama, cuma persentasenya faktor untuk bunyi digantangan itu lebih agak penuh dengan apa namanya perjuangan untuk membunyikan. Meskipun konslet kadang-kadang juga ada yang nggak bunyi, cuma kalau konsletnya sudah ngunci kan otomatis mah bunyi, cuma tinggal maksimal apa tidak kan, cuma itu aja. Kalau faktor kan butuh faktor X di lapangan, tuh faktor X-nya banyak sekali mas, butuh sparring yang mungkin faktor juga, butuh warna yang mungkin dia disukain. Jadi tantangannya, sensasinya beda mas, sensasinya beda beda ya. Kalau boleh membandingkan sih ya, kepuasannya sih sendiri-sendiri beda-beda sih mas. Misalkan kita ketemu burung A yang sudah terkenal, kita berhasil ngalahin, itu puasnya juga beda. Kalau burung faktor, puasnya itu kita bisa bunyiin burung itu digantangan sampai juara, itu lebih puas. Kalau digantangan, kalau lawannya sedikit atau lawan banyak? Kalau pengennya sih lawannya banyak, kalau yang ganteng kan pengennya hadiahnya bongkar mas. Jadi butuhnya pengennya musuhnya yang banyak juara mas, bonusnya keluar ya, pasti senengnya itu, lebih puas, musuhnya lebih banyak. Kalau masalah itu kan sebetulnya sudah lama mas, maksudnya sudah dari saya awal ganteng sebenarnya sudah tahu, cuma kalau sekarang itu lebih vulgar kalau menurut saya, lebih belak-belakan dan lebih terbuka mainnya, lebih terbuka. Jadi ya sebenarnya itu sih sah-sah saja, hak setiap pemain untuk mau berbuat seperti apa, mau melakukan seperti apa, terserah sih. Cuma kalau saya pribadi apa namanya ya, istilahnya ngono ya ngono nih, ojo terlaluan gitu loh mas. Gitu ya gitu, tapi jangan terlalu sampai nyolok moto istilahnya gitu. Mas, semua di yang penting apa namanya bisa juara kan, gimana caranya kan pasti gitu. Sekarang kan rata-rata hampir nggak 100% sih, cuma rata-rata kan hampir semua seperti itu mas. Ya kan pikiran mereka kan dengan bawa burung konslet yang materinya bagus, semua kan kalau menurut penilaian pribadi kan burung kita kan pasti bagus sendiri mas, cuma kadang-kadang kan mereka nggak ngelihat musuhnya, nggak lihat lawannya seperti apa, mungkin lebih rapat, durasinya lebih panjang. Jadi ya mungkin karena ego aja dan obsesi pengen menang terus itu aja mas. Iya terlalu tinggi itu, terlalu tinggi obsesinya. Ya gengsi mas, biasa itu gengsi kan, pengen juara, mungkin si A si B dan
semua kan pengen menang di event yang gede, yang nasional, sehingga nilai burungnya jadi naik. Kan seperti itu, Mas. Ya, bukan rahasia umum sih, cuma kalau saya bandingin dengan awal-awal saya dulu gantang, ya terlalu ekstrim sih, Mas. Terlalu ekstrim, ya. Dulu mungkin nggak se-ekstrim sekarang-sekarang berkelahi di gantangan sesama pemain. Dulu juga ada banting-banting kursi, cuma kan nggak se-ekstrim sekarang itu loh. Setiap event mesti gag, ribut. Setiap event pasti ribut. Kalau dulu, iya, kalau dulu kan paling marahnya sama teman, wah manuku digoreng ini kan, sesama teman-teman aja, nggak sampai disampaikan ke apa, terlalu vulgar ke juri atau EO. Jadi kita etika lah, Mas. Etika, kalau menurut saya etika gantang itu juga diperhatikan lah. Wah, sudah anu, Mas. Sudah sering, cuma ya gimana lagi gitu loh. Enggak mau protes sekeras apapun juga percuma. Burung kita enggak bisa berubah jadi juara kok. Percuma. Ya tetap coba lagi istilahnya. Kapoknya kapok Lombok. Coba lagi. Bisa jadi kejadian faktor itu menjadi pemicu, Mas. Mungkin lebet A dia pemberian tiknya lebih, istilahnya lebih apa ya? Lebih lomo, lebih apa, Mas? Lebih royal istilahnya daripada lobet B. Bisa jadi kan jadi pemicu. Padahal durasinya lebih bagus si B mungkin, kok stiknya lebih bagus si A, kan bisa jadi pemicu. Betul, kan beda-beda subjektif. Second-nya atau hitungannya 1 2 3 dan seterusnya kan mungkin beda-beda. Yang satu mungkin agak lambat, yang satu cepat. Itu kan bisa faktor X, Mas ya, Mas ya. Kalau dulu kan kalau lobot factor kan enak, Mas. Maksudnya dia ngekek kan masih disebut terus. Jadi ketahuan, disebut terus sama juri. Jadi kan kadang-kadang kita enggak kepantau, kadang kita noleh ngeliatin, oh iya ternyata kerja. Tapi kalau stick kan kita enggak ngerti, Mas. Permainannya seperti apa di sticknya, ngitungnya seperti apa, kadang-kadang kan kita enggak tahu karena kan kita enggak lihat, Mas. Tapi kalau menurut saya sih ya plus minus sih, Mas. Plus minus enggak, iya plus minus. Kalau tanpa stick kita main poin juga dasarnya apa? Kalau misalkan sebutan corek. Jadi mau sistem apapun, kalau misalkan memang dasarnya ingin curang ya pasti curang, Mas. Enggak bisa kok. Enggak bisa, tergantung oknumnya apa, maksudnya personalnya yang menilai kok, Mas. Sebenarnya persennya aja. Iya, mau dinilai dengan sistem apa, selama yang menilai istilahnya tidak benar-benar fair ya berat. Iya, sayang sih kalau menurut saya dengan apa gengsi dan ego kita yang terlalu tinggi, protes yang berlebihan, sehingga membuat EO jadi berpikir panjang untuk menghilangkan kelas lobet umum. Padahal komunitas lobet umum kan sekarang sudah mulai banyak, lobet konsep mulai banyak. Apa nggak sayang gitu kalau misalkan dihilangkan di satu EO atau di blacklist sehingga kita nggak bisa gantang kan? Terus lobet kita mau digantang di mana kan gitu, Mas? Kan sayang sekali kalau. Tolonglah teman-teman yang komplain nggak puas, wajar. Kalau satu EO untuk memuaskan semua player jelas nggak mungkin. Pasti ada minus, ada plus, plusnya. Cuma juga untuk EO juga bagaimana caranya menekan ketidakpuasan player untuk tidak komplain terlalu berlebihan.